peringatan dan perhatian, tidak boleh ditelan, hanya digunakan pada bagian luar tubuh, jadi tidak boleh ditelan atau di mulut. Ini koyo. Koyo yang membantu sirkulasi darah. Nanti ini akan ditempelkan ke telapak kaki bagian belakang. Itu untuk meringankan berat badan. Meringankan badan ya. Atau mempermudah sirkulasi darah dalam tubuh dan menyedot semua racun-racun yang masih tersisa dalam darah atau dalam tubuh. Ini akan ditempelkan ke telapak kaki. Namun sebelumnya itu kakinya itu harus dilap dulu dengan air hangat. Saya sudah masak air hangat ini. Karena selama ini kaki saya itu agak apa sakit, panas, nyilu-nyilu. Mudah-mudahan dengan menggunakan obat ini, koyo ini, kaki saya akan jadi sembuh. Ini dari Keling, tadi saya beli ini. Siapa yang mau bergaul dengan Keling silakan, ini sangat bermanfaat sekali. Nanti akan saya tempelkan ke sini, bagian sini. Ini sakitnya dari kaki sampai perut ya, pinggang. Kutempel di sini itu dari perut sampai ke leher. Kalau di sini itu kepala ke atas, tempel di sini. Tapi karena saya sakitnya bagian kaki dari bawah, maka saya tempel di sini. Kita lap dulu kaki ini. Kita buka dulu. Ada 10 saset kayaknya. Dua telapak kaki harus dipakai ya. Saya pakainya malam hari supaya kakinya tenang. Ini tahu bahasa apa nih, bahasa Cina. Tapi sebelumnya itu kaki ini harus dilap dulu dengan air hangat. Air saya sudah siapkan air. Saya lapnya menggunakan kain ya. Cari kain dulu. Kain sudah dapat. Nanti lap. Ini gunanya supaya pori-pori dari kaki ini, telapak kaki ini terbuka, sehingga racun nanti keluar melalui pori-pori ini.